Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen belajar YouTube untuk pemula. Di dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara untuk membaca retensi penonton dan kemudian memperbaiki kualitas video agar retensi penonton dapat tetap terjaga. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajarinya, langsung saja simak pada tutorial berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membaca data dari retensi penonton, di mana bagi Anda yang belum mengetahui, retensi penonton itu adalah durasi rata-rata tonton dari sebuah video yang diupload ke YouTube. Sebagai contoh adalah untuk video ini, durasi video ini adalah 3 menit 59 detik dan kemudian mendapatkan durasi tonton rata-rata 2 menit 37 detik dan kalau dipresentasikan dia menjadi 66,0%. Di mana ini adalah presentasinya cukup bagus untuk retensi penonton video 3 menit ini cukup bagus. Di mana nilai rata-rata retensi penonton yang bagus itu adalah 40% ke atas. Kalau paling bagus itu adalah 70% dan itu nanti kalau 70% rekomendasinya biasanya jauh lebih bagus daripada yang di bawah 70%. Dan kemudian kita akan membaca bagaimana kebiasaan audiens untuk menonton video Anda, sewaktu menonton video Anda dari membaca diagram ini. Diagram yang disediakan oleh YouTube, kita akan coba baca diagram ini untuk mengetahui kebiasaan penonton. Sekarang kita lihat ada dua diagram dan kita akan membandingkan. Ini adalah dua video yang berbeda dan kalau Anda lihat diagramnya bentuknya beda banget ya. Oleh karenanya dia memiliki kebiasaan penonton yang berbeda. Kita lihat yang atas dulu di sini. Di sini dari atas ini ke detik ini nih. Ini penonton udah mulai kabur nih ya. Yang kesini udah mulai kabur atau pergi meninggalkan video, di mana ada dua kebiasaan penonton, yaitu pergi meninggalkan video karena merasa videonya tidak menarik atau bukan yang dicari atau lain sebagainya, dan kemudian yang kedua adalah skip. Dan kalau kebiasaan yang pertama ini ya, dari menit awal ke sini nih kelihatan penontonnya pergi karena mungkin dianggap videonya kurang menarik ya, jadi tidak terlalu menarik atau bukan yang mereka cari, mereka pergi meninggalkan video. Dan kemudian dari sini sampai kira-kira di sini nih penonton mulai skip nih, jadi dia mulai skip nih, yang atas dari sini atas kelihatan skip nih, ini skip ke sini, ini skip ke sini, dan kemudian ini sebagian ada yang pergi, sebagian ada yang skip, dan kemudian ini dari sini ke sini juga ada yang skip nih, kita bisa lihat lonjakan nih, ada yang jadi dari sini bisa skip ke sini, ada yang dari sini skip ke sini, dan kemudian selanjutnya pergi, dan kemudian ada yang skip ke sini, dan kemudian puncaknya adalah di sini. Ini udah mulai skip ya, udah mulai skip, dan ada yang sebagian juga pergi dan mulai meninggalkan video di sini nih, udah langsung hilang nih. Ini hilang semua nih, udah pergi. Dan kira-kira kurang lebih cara membacanya di situ, dan kita bisa lihat di durasi ini kenapa penonton pergi atau skip ya, kenapa penonton itu pergi atau skip. Dalam contoh ini dari sini nih udah mulai pergi nih. Nah, ini bisa nanti bisa dinilai di bagian videonya apa yang menyebabkan penonton itu pergi. Dan kalau dari pengalaman saya, biasanya penonton sudah memutuskan bahwa video ini bukan yang mereka cari atau mereka sudah mendapatkan jawabannya. Jadi biasakan jangan kasih jawaban di depan, kasih jawaban agak-agak di tengah-tengah sini. Jadi bagaimana kita memformat video nantinya juga akan mempengaruhi bagaimana retensi penonton ini. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, ini kalau di sini sih lebih kelihatan ya, durasinya dari atas langsung turun ke bawah gitu ya. Jadi membaca skip-skipnya atau orang-orang perginya jauh lebih mudah. Namun kalau yang di sini dia jauh lebih fluktuatif ya. Jauh lebih fluktuatif. Dan kalau kita lihat dari sini ke bawah sini, ini orang pergi nih, kelihatan banget nih orang pergi, sebagian pergi nih ya. Ini sebagian pergi atau meninggalkan video karena dianggap videonya bukan yang mereka cari. Namun sebagian lagi mereka melakukan skip sampai di sini. Ini udah skip dari sini ke skip ke sini, skip ke sini, dan kemudian skip ke sini.
Ini ada yang pergi di sini nih. Ini skip. Ini kebanyakan orang di video ini lebih banyak skip dari skip ke sini, dia lari lagi skip ke sini dan skip ke sini dan kemudian skip ke sini dan kemudian puncaknya di sini nih, skip terakhir di sini dan kemudian di sini nih udah mendapatkan jawaban. Di sini mulai dari momen ini sampai momen ini nih orang sudah mulai mendapatkan jawaban dan banyakkan yang skip dan kemudian banyakkan yang pergi. Dan kemudian selanjutnya mulai dari sini turun ke bawah nih udah pergi semua. Dan kita bisa lihat di sini harusnya video ini tidak sampai 3 menit ya, harusnya bisa dipendekin lagi karena di sini dia sudah kabur penontonnya. Dan kita nanti bisa lihat nih di momen ini sedang apa di videonya dan kenapa orang nggak mau nonton, karena pasti udah dapat jawaban di sekitar sini ya. Kalau video tutorial sudah mendapatkan jawaban di sekitar sini, atau kalau video lain mereka sudah kehilangan daya tariknya di antara momen ini. Namun jangan khawatir, perihal ini kita bisa memperbaiki retensi penonton ini dengan memperhatikan durasi tonton ya. Dengan memperhatikan durasi tonton. Kalau durasi tonton Anda jelek nih persentasinya dan kemudian durasi videonya terlalu panjang, maka durasi videonya pendekin. Nanti persentasinya akan bagus. Dan yang kedua adalah kita menggunakan segmen. Nah, segmen ini sangat bagus untuk video-video yang durasinya 8 menit ke atas atau 6 menit ke atas, itu sebaiknya dipakai segmen. Segmen ini adalah sebuah fitur baru dari YouTube. Fitur baru dari YouTube di mana YouTube memberikan fitur ini agar retensi penonton dari video bisa dijaga dinamikanya. Jadi nanti penonton bisa memilih momen-momen apa aja yang terbaik di dalam video itu. Kita bisa membantu penonton untuk menonton video tersebut. Dan kemudian nanti dengan kita menambahkan fitur segmen ini, jadi nanti retensi penontonnya bisa terjaga. Contohnya seperti video ini, di sini saya masukkan segmen. Jadi penonton bisa loncat dari satu segmen ke segmen lain dan kemudian itu akan menjaga retensi penontonnya tetap bagus. Jadi penontonnya bisa masih tetap nonton di video dan tidak meninggalkan video Anda. Dimana secara otomatis YouTube sendiri ketika kita upload video ada ketentuan di sini ya, ada fitur di mana YouTube akan memberikan segmen otomatis jika diizinkan. Dan segmen otomatis ini sekarang baru berjalan di bahasa Inggris atau video-video yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional lagi, apa internasional lainnya. Untuk bahasa Indonesia segmen otomatis ini belum tersedia, oleh karenanya kita perlu menambahkan segmen ini. Dan nanti Anda bisa merasakan manfaatnya setelah Anda mulai menggunakan segmen ini, di mana nanti retensi penontonnya bisa terjaga, di mana channel-channel besar sekarang yang durasinya panjang juga sudah mulai menerapkan segmen, terutama adalah video-video yang berada di luar negeri. Selain mereka mendapatkan segmen otomatis, mereka juga pemilik channelnya membuat segmen sendiri secara manual, karena kalau segmen manual ini jauh lebih tertarget lagi. Jadi Anda bisa melakukan itu, caranya seperti ini. Sekarang kita akan mulai mempelajari cara membuat segmen di dalam video. Dimana silakan upload video Anda dan kemudian setelah uploadnya selesai kita baru buat segmen. Contohnya seperti ini, saya sudah buat segmen di sini. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah di bagian awal ini Anda ketikkan di dalam Word dokumen atau di dalam notepad, atau bahkan bisa langsung ngetik di dalam deskripsi seperti ini. Yang paling penting di bagian awalnya Anda harus gunakan ini ya, parameter ini 0.200, dan kemudian di sini bisa Anda isi dengan intro atau Anda bisa isi dengan pengantar dan sebagainya. Selanjutnya kemudian Anda bisa play di sini nih. Nah, Anda play di sini dan kemudian cari detik keberapa menit keberapa yang masuk ke dalam pembahasan. Contohnya seperti ini di detik 17 pembahasan membahas tentang mendownload WordPress. Kemudian lanjut lagi ke detik 56 panduan adalah mengekstrak file WordPress. Di menit 1 detik 25 mengcopy file WordPress. Nah, detiknya Anda cari di sini nih. Oke, di sini kan ada nih detiknya nih 0.249 berarti detik 49. Kalau misalkan 1.210 berarti menit ke 1 detik
detik 10, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian jika sudah Anda masukkan aja ke dalam deskripsi video seperti ini. Kemudian bisa dikasih daftar isi materi, kemudian dan dipaste ke situ ya. Nah, jadi seperti ini. Yang paling penting sekali lagi di depannya Anda harus gunakan 0.200. Kalau Anda nggak pakai ini 0.200, maka segmennya tidak bisa berjalan atau Anda tidak akan berhasil membuat segmen. Selanjutnya jika sudah, simpan. Dan jika sudah, kita coba preview. Dan di sini Anda bisa lihat nih ya segmen-segmennya, dan kalau di bawah di sini juga bisa dilihat nih, bisa diklik. Dan kemudian ketika orang lihat di sini nih, ada nih orang mau klik di sini, nah nanti dia masuk ke sini. Orang klik di sini, nanti dia masuk ke langsung tadi segmennya, memberi nama situs. Di sini ada nih memberi nama situs, dan kemudian kalau orang klik di sini juga segmennya keluar dari sini. Jadi buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini, silakan subscribe ke dalam Simple Channel. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Peace.